Dengan kata, suatu hari nanti Indonesia bakal menjadi penguasa di dunia. Betul ke guys? Jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Bagaimana ceritanya dan bagaimana kata admin khusus militer ini? Jom guys. Bang, kemarin kakiku kesemutan. Kok aku cari semutnya nggak ada ya, Bang? Oh, kau bukan kesemutan tuh. Kau kesetanan, ya? Setan tuh nggak kelihatan. Lama-lama aku nanti yang lain nih. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua, guys? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi daripada channel khusus militer. Seperti yang saya katakan waktu intro tadi, wow, Indonesia versus Amerika versus China. Indonesia penguasa dunia. Wah, betul guys eh? InsyaAllah kita doakanlah begitulah guys eh? Okey, bagi anda yang baru saja menjumpai channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali. Bukannya apa, tandanya anda menyokong Brozone Channel. Okey, tanpa membuang masa dan mendengar lagi, jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya, Brozone Channel. So, okay guys, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Halo, sobat barbar yang tidak suka perdamaian. Tidak suka perdamaian. Ini akan membahas 5 fakta kekuatan militer Amerika, China dan Indonesia. Wah, wow, 5 siapa fakta. Siapa yang lebih mematikan dan siapa yang akan menjadi penguasa dunia di segala bidang? Pasukan barbar mana nih? Silakan paku hantam di kolom komentar. Kekuatan negara tidak diukur dengan hanya kekuatan militernya yang kuat, melainkan juga ekonominya harus kuat. Dan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak pula, bos. Nah, apakah negara Indonesia bisa menjadi negara penguasa dunia yang dalam artian kuat dalam segi ekonomi dan militer? Untuk saat ini penguasa dunia bisa dibilang yaitu negara Amerika. Ya, soal potensi Amerika selalu identik melawan negara Rusia. Namun setelah keunggulan Amerika di Perang Dingin yang berbuntut pecahnya Uni Soviet, negara Amerika ini mutlak tidak memiliki saingan yang seimbang. Namun seiring berlalunya waktu, banyak negara-negara yang makin berbenah. Kini negara Rusia pun masih dianggap musuh bebuyutan bagi Amerika. Karena Rusia ahli di bidang pembuatan alutsista perang yang terkenal mematikan di dunia, bos. Dan zaman-zaman ini muncul negara penguasa-penguasa baru, yaitu militer baru yang tak kalah jika dibandingkan dengan negara Amerika. Salah satunya adalah negara China. China guys eh, sekarang ni semakin menaik. Nah, negara China adalah saat ini bisa dibilang musuh bebuyutan bagi Amerika. Sekarang ni memang betul apa yang kata admin ya. China dengan Amerika macam selalu macam mereka ni berlawan-lawan eh. Yang ni nak kuat, yang ni nak kuat. Macam itulah antara China dengan Amerika. Karena kekuatan China saat ini bertujuan untuk mengalahkan negara Amerika di segala bidang. China yang memulai berhasil menguasai pangsa ekonomi global. Ini juga mulai memperbaiki militernya dan hasilnya sangat mematikan, bos. Wow. Alias sangat diwaspadai oleh musuh China. Tak hanya merekrut banyak sekali tentara-tentara baru, mereka juga mulai memperbarui alutsistanya. Contoh saja di Laut Cina Selatan, kekuatan militer China sangat membuat musuh ketar-ketir. Wow, sampai betul. Amerika muncul untuk menghadapi China di Laut Cina Selatan. Nah, negara China saat ini terkuat nomor 3 di dunia. Ya, betul. Dan Amerika terkuat nomor 1 di dunia. Rusia nomor 2. Dan Indonesia masih terkuat nomor 16 di dunia. Seluas seperti negara Indonesia ini, seharusnya Indonesia menempati posisi terkuat di nomor 2 di dunia. Wow, betul. Betul guys. Karena kalau kita nak
menjadi penguasa dunia, kita mesti duduk antara top 3 ya. Nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Sekarang ni nombor 1 adalah Amerika, nombor 2 China. Nombor 2 Rusia, nombor 3 adalah China. Dan kini Indonesia di tangga ke-16 ya untuk global firepower ya. Dan Malaysia, Malaysia memang saya tahu lah ke tangga 44 kan. Tapi tak apa, kita akan cuba naik, makin naik, makin naik. InsyaAllah, doakan Malaysia juga guys ya. Jom kita sambung semula. Karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan calon tentara yang banyak dengan hati yang tulus untuk menjunjung tinggi NKRI. Jika militer Indonesia memiliki 2 juta tentara didorong dengan senjata perang yang sangar, kemungkinan Indonesia akan menggeser negara-negara besar itu. Namun, Indonesia harus bisa membuat senjata yang dianggap mematikan oleh negara asing, yaitu kekuatan nuklir. Seperti China dan Amerika berlomba-lomba memperbanyak senjata nuklirnya. Negara yang kuat bukan berarti negara yang luas, besar, dan kaya sumber daya alamnya. Namun, negara yang kuat adalah negara yang menjunjung tinggi. Iklan sekejap guys eh. Maaf guys, ada iklan sekejap kerana kita tonton terus daripada YouTube. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, sebentar. Dengan apa yang aku sedekahkan dan aku wakafkan ini. Okey, kita skip that. Bhinneka Tunggal Ika. Jika negara Indonesia kuat dalam hal militernya dan kebhinnekaan Tunggal Ika tidak dijunjung tinggi, maka Indonesia mudah dihancurkan oleh negara asing walaupun kekuatan militernya kuat. Nah, admin ada sedikit informasi. Seumpama dibikin head to head, kira-kira siapa yang akan lebih unggul nih mas? Apakah sang juara Amerika bertahan atau negara China atau Indonesia? Inilah kekuatan militer Indonesia, Amerika, dan China. 1. Jumlah tentara aktif. Tak perlu heran ketika Amerika disebut-sebut sebagai negara dengan militer paling gila di dunia, terutama dilihat dari banyaknya tentara yang ada di negara Amerika. Di tahun 2020 ini, tentara aktif Amerika sudah berjumlah sekitar 1,4 juta orang, terbanyak nomor 3 di dunia. Kemungkinan bertambah cukup banyak hingga tahun ini. Lalu bagaimana dengan China? Maaf saja untuk Amerika, tapi mereka kalah telak soal jumlah. Bagaimana tidak, negara China ini punya sekitar 2,181 juta tentara aktif, terbanyak nomor 1 di dunia. Tak hanya tentara China yang banyak, melainkan temannya juga terbanyak, nomor 1 di dunia bos. Ramai, rakyat China kan ramai guys ya. Nah, jumlah tentara China ini diperkirakan paling besar di dunia. Dilihat dari jumlah ini, sudah kelihatan siapa yang akan menang, tapi tergantung strategi perangnya. Ya, strategi perang. Negara yang besar memiliki tentara aktif 400.000, terbanyak nomor 10 di dunia. 400.000 ya Indonesia. Angkatan darat. Selain yang aktif lah, yang tentara yang aktif di Indonesia juga membekali dirinya dengan peralatan tempur yang tak main-main. Tercatat negara ini menyimpan banyak senjata kelas berat di angkatan daratnya. Misalnya, tank tempur yang berjumlah 3.500 unit, kendaraan lapis baja 33.000, serta peluncur roket sebanyak 2.650 unit. Nah, China sendiri sudah menarik sekitar 6.249 alutsista daratnya yang rusak. Alutsista darat China terkuat nomor 7 di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kekuatan senjata darat Indonesia didukung oleh berbagai alutsista. Indonesia memiliki tank tempur 313 unit dan kendaraan lapis baja Indonesia memiliki 1.178 unit serta didukung proyektor roket sebanyak 36 unit. Nah, kekuatan senjata darat Indonesia terkuat nomor 49 di dunia. Lantas, seperti apa kekuatan senjata darat sang penguasa Amerika? Sudah tahu kan jika Amerika adalah pionernya alutsista militer modern di dunia. Nah loh, soal peralatan perang khususnya tempur darat, Amerika bisa dibilang lumayan jauh mengungguli China. Terutama soal jumlah salah satu alutsistanya.
Amerika punya sekitar 6.289 unit tank tempur. Wow, dan 6.200. 39.253 kendaraan tempur lapis baja serta serta sekitar 1.366 peluncur roket. Lalu kekuatan alutsista udara China juga katanya sangat jumawa. Iklan lagi guys ya. Sekejap. Kerap iklan ya sebab kita terus tengok daripada YouTube. Okey, skip. Jumawa soal pertahanan udara. Hal ini memang masuk akal dilihat dari jumlah alutsista udara yang bisa dibilang wow. China memiliki sekitar 3.210 pesawat tempur dan Amerika diperkuat dengan pesawat tempur mematikan yang bisa dikatakan tidak ada tandingannya. Karena Amerika memiliki pesawat tandingannya sekitar 13.264. F-35 ni. Waduh, bos. Nah, kekuatan udara Amerika ini terkuat guys, nomor 1 di dunia dan China terkuat nomor 3 di dunia. Amerika memang gila soal jumlah pesawatnya. China mungkin meminta ampun kepada Amerika minta karena alutsista China kalah jauh soal kuantitas. Ya, betul. Lantas kekuatan udara Indonesia terkuat di posisi berapa di dunia? Total pesawat Indonesia saat ini berjumlah 462 unit dan 41 pesawat tempur. Kekuatan udara Indonesia menempati posisi ke-28 terkuat di dunia, bos. Dan seberapa kuat alutsista laut Indonesia, Amerika, dan China? Cukup seru untuk membandingkan kekuatan laut dua negara ini, Amerika dan China. Pasalnya, masing-masing memiliki karakteristik yang sama. Bukan negara maritim seperti Indonesia, namun negara China dan Amerika punya armada laut yang handal dan mematikan di dunia. Dilihat dari alutsista lautnya, China bisa dibilang standar, walaupun sangat gila kalau ukuran Indonesia. Tercatat mereka memiliki 52 kapal fregat atau patroli, 36 kapal destroyer, dan 50 kapal perang korvet atau kapal taktis. Dan sekarang pun Indonesia ada 4 saja lagi kapal selam guys eh, selepas Nanggala 402 tenggelam, dan kini Indonesia pun ada 4 kapal selam. Dulu ada 5 dengan kata Prabowo nak tambah lagi semula itu kapal selam tanpa awak. Kita tunggu nanti saya reaction kan kalau ada eh. Jangan lupa China memiliki 74 kapal selam dan 2 kapal induk makhluk. Dua kapal induk China. Lalu bagaimana dengan Amerika? Amerika memiliki kekuatan laut yang tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan laut Amerika bisa dibilang terkuat nomor 1 di dunia, bos. Wow. Amerika memiliki 20 kapal induk yang 20. Siap perang. China ada 2 kapal induk, Amerika ada 20. 10 kali ganda lagi banyak daripada China. Bukan kaleng-kaleng guys. Ya Allah. 90 unit destroyer dan 66 kapal selam dan 19 kapal perang korvet. Amerika tercatat tidak memiliki korvet. Kalau dikompromisikan di sektor armada laut, keduanya mungkin punya kesempatan yang sama. Masing-masing punya kelebihannya sendiri pada jumlah masing-masing. 2000 years later. Guys, so kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi. Bagaimana katanya di sini tadi? Wow, tajuknya Indonesia versus Amerika versus China dan Indonesia penguasa dunia. Di sini kekuatan antara 3 negara lah, Amerika, China dan Indonesia. Dan di situ kalau kita tengok, China sangat ramai dia punya angkatan dan, ataupun AD dia, tentera-tentera yang aktifnya 1 juta lebih. 1 juta berapa tadi? 1.8 tak silap saya, ataupun 1 juta. Lebih kurang gitulah. Ramai, sangat ramai ya. Dia punya militer dia yang aktif. Lepas tu Indonesia ada 400 ribu lah militer yang aktif. Memandang di situ memang sangat jauh lah daripada China. Tetapi Amerika walaupun dia begitu, tetapi dia punya alutsistanya, angkatan lautnya memang sangat jauh meninggalkan negara-negara lain. Bayangkan China ada 2 kapal induk,
Tetapi Amerika ada 20 kapal induk. Masya Allah. Malaysia satu kapal induk pun tak ada. Ha, kan? Tapi dengan kata Indonesia dalam perancangan kapal induknya, saya doakan semoga adalah nanti suatu hari nanti. Kalau dah ada, memang saya akan reactionkan untuk anda semua. So guys, memang kita tak boleh nak nafikan lagi lah kekuatan Amerika di dunia ni nombor satu kan. Biasalah nombor satu. Nombor satu memang apa-apa pun dia memang lebih lah. Dah pun nama nombor satu kan. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Okay guys, jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Assalamualaikum, goodbye guys, bye-bye.